Yuk, let's go, kita jalan dulu. Lanjut dari cerita Clive kemarin ya, yes, sudahlah. Mod tidak bisa pin komen lagi. Iya ya, di sebelah pin komennya enggak enak anjir. Di sini langsung kebaca di bawah masalah pinet nih. Bang V bakal lupa anak-anak sini, enggak lah Nis. Gua ingat, makanya nanti kalau gua pindah namanya jangan beda, pakai nama yang di sini juga biar gua hafal. Hilang dong salah satu aspek ideologi lu buat bangun komunitas, Bang. No. Enggak lah, tenang guys. Masih banyak trik yang bisa dilakukan. Lu ngapain sih? Oh iya, ke merchant dulu. Terus isi pot gitu. Ada penuh. Suruh ngobrol sama Quinten. You're the kind man who saved mommy. Thank you. Cih, sudah saatnya pakai nama asli. Jangan, kalau di sini nama palsu jangan pakai nama asli di tempat lain, guys. Ntar gue bingung anjir. Kayak contohnya Jawir aja jangan pakai Brilian gitu. Ya, mengalir saja lah. Mengalir saja, guys. Tenang. Iya, Vival. Kita adalah komunitas yang sama solid seperti Fury Indonesianya Alfi. Stand together. Oh ini nih, suruh ngobrol sama Quinten. By the way, ngomong-ngomong tentang FF guys, ternyata nama Sid ini ada di mana-mana ya. Gue baru nyadar lagi anjir, di FF1 ada Sid, FF4 ada Sid, FF3 ada Sid, 2 juga ada, 7 juga ada ya. Aneh anjir. Kayak nama di FF tuh kebanyakan sama, cuman bentuknya beda-beda doang anjir. Dan dia tahu tentang little sanctuary. I would never have guessed so many people. Lu juga anjing nanti kalau streaming platform lain pakai nama asli. Iya, Bapak. Hampir semua FF ada Sid. Ada Sid sama ada apa ya satu lagi ya tadi ya? Ceweknya juga ada kok. Gua lupa aja sama siapa. Facecam sedikit menutupi subtitle. Oh iya, bentar. A dominant here. Now that I would like to see. Meaning you haven't. No. FF1 belum ada Sid V, baru 2. Oh, 2 ya, bro, ada ya? 1 enggak ada ya? Oh, 1 ada ya, Astol. Siapa sih? Astol yang kayak goblin itu tolol. Kayak kita fokus story dulu, teman-teman. Fokus menyimak. We'll see that at once. And I need hardly tell you how they will greet. Eh, ini by the way Jill udah bangun ya, harusnya. You are afraid your words will fall on deaf ears. As they have ever since the moment you were marked. Happily, I can provide a solution to your dilemma. Oh, dia minta ini ya, minta informasi ya setelah di scouting tadi. Take this. Oh, dapat sesuatu. You will find it has the uncanny power to loosen tongues. Apaan, bro? Segel. You accept the Hangout Man from Quintin. Hangout Man, tarot. Ini game apa, Kak? Final Fantasy? Khusus member biru murahin lah ya. Oke, Ki, santai. It's his word, that's law. But how? You don't need to worry about that just yet. Trust me. Everyone in Lost Wing knows what that seal means. And what it means if they don't take note. Now we can sit here counting our blessings, or put them to good use and find that dominance. Your choice. Tiba-tiba dikasih pilihan berat, anjir. Thank you, Papang. Let's see if this thing really works. Santai guys, masih agak lama kok. Enggak secepat sebulan, dua bulan kok. Kalem. Lah ini kemana nih? Oh, nyari informasi dulu dari para penduduk desa. Gila, kalau gue balik. Wah, kalau gue balik harus benar-benar brainstorm lagi sih. Master Quinton took a liking to you, I see. There I was thinking you were in bed with Sid. Wonder what Gavel have to say about this. Replatform purba. Thank you, kok. Tell him thanks. I'm searching for a dominant. Aku mencari seorang dominant of fire. Gav seems to think he might have taken. We see a lot bearers around these parts.
Emang beneran ada ya Dominion of Fire? Bau ngibul dah. Masih belum tentu kan itu Dominion apa bukan. Did you get a look at him? Didn't have a chance. One of the other bearers might have done. Thank you. Oke, kita tanya, ada tanya suruh nanya bearer satu lagi katanya. And that's all you can remember. Ini kita masih enggak yakin nih beneran ada apa enggak. Itu Joshua bang hidup lagi. Kali dah. Tapi enggak menutup kemungkinan sih, dia kan Phoenix. Master Quentin kayaknya memikirkan kamu seseorang yang penting. Oh, apakah ada dominan dia salah satu dari antara mereka, the Dominion of Fire? Mungkin. Royalists seem to think there was any a thin bloke all swallowed up in his robes like one of great Grieger's churchmen. Oh, kamu ingat sesuatu enggak tentang dia? Yang pasti sih dia enggak sendiri. Oh, ada pembantunya katanya, ada yang ngikutin dia. Kayak bener ini yang diomongin tentang orang yang kemarin disiksa, tapi gua enggak yakin itu dominan juga sih. Yang pasti ada pelayannya lah katanya. Udah lawan Benedicta, Bang. Baru lawan babunya kemarin, belum lawan Benedictanya. Kayak Benedictanya cuma ngasih angin-anginan doang. Sid. Tell me that scowl means you've got good news. Segnya mana lagi? Belum ketemu Mami Benedicta. So, a shady lad with a hood. Bang, kalau member jangan mahal-mahal. Iya, ntar gue set 9999. Gak bisa ya. Gue gak tahu anjir, di merah belum gue belum ulik sama sekali guys, sumpah. Kalau salah satu teman kita lah dominan, kenapa dia gak ngebakar aja langsung? Ada alasan kenapa dia menahan-nahan hal ini pasti. Dan ini kayaknya ada hubungan dengan partnernya. Kok kamu bisa bilang kayak gitu? Our dominance like to think twice before starting any fires. Whoever he is, siapapun dia, Sony satu level head. Dia berhati-hati. Dan dia gak pengen orang tahu kalau dia ini seorang dominan. Ini akan jadi masalah untuk kita dan orang-orang royalis. Still, it'll be a whole lot worse if we set off after them with bleary eyes and empty bellies. There should be a pair of pilots waiting for us back at the inn. Baik dulu aja deh. Ngobrol lagi sama Quinta nih. Bentar guys, kita fokus story nyimak dulu. Nah, sekarang tentang kasur-kasur itu. Ini udah pagi ya? Subuh. Anjir, disuruh tidur di lantai. Nah, mending lah daripada batu basah. Thank you ya, Quinten. Oh, berikutnya kalau kamu nginep, lu yang nginep di lantai, bangsat. Gak apa-apa, Cid. Ini juga lagian bukan charity kok. Ya. Kemarin Survi akan pernah jadi member setia, gas, bos Andi. Oke, Pincen, ntar gue bikin stiker membership yang banyak dah. Martin siap kerja. Update kayak dulu kali ya, tiap bulan. Suara game kecil, serius? Hah, masa iya sih suara gamenya kecil? Well, that took longer than expected. First time dismantling the barricade. It gets easier, don't worry. I won't. If we leave now, we'll arrive at the cairn when the shadows are at the deepest. Well, I should rather wait. No more waiting. Udah bang, udah pas. Di gua gede sih, tapi gak tahu ya di kalian ya. Langsung berangkat nih. Oke, kita jalan dulu guys. Aman bejir, kita meminyak story dulu ya teman-teman. Ayo Tarjo. Bang Vward beli P5 apa P3 remake? Wah, gua gak bisa bilang bro, gua belum main P3 coy. Dudunya seru sih. Aman bajigur.
meminyak story. Kenapa dia nangis dia? Ada tante-tante nangis. Tapi gak puyeng sama motion blur kalau goyang kamera kiri kanan. Lumayan sih Rick. Kemarin gue sempet nanyain malah. The road here cuts through Lorber's Pass to Cair Northern. You're not thinking of heading that way, are you? Ini 2-3 jam lagi, iya kayak. Oke. Oke, let's go. Masih pakai mekanik SF gue anjir. Assalamualaikum bang. Anjir gue digigit, tolol. Ya lo Padli, welcome welcome di jam malam guys. Selamat datang yang baru datang teman-teman. When they've no intention of holding it, the king is up to something. The king. Ah, kangen di view 1 jam gara-gara bikin dongeng Yakuza. The hell. Bang gelap banget, emang gelap guys. Masa iya gelap? Coba gua cek dulu. Kamu marah sih, V. Kan dia hanya beropini. Anjing, gua kira belum ini, coy. Gua kira belum gua naikin brightness anjir, Patrick. Dasar dia. Ini saya aja tapi kayak orang tua bang jauhin apa ya. Nah, selalu dapat lah. Anjir, mage. It's over. I'll tell your lady. Bang, kok video Pokemon Scarlet di YouTube ada yang di private? Iya, apa namanya? Ada yang copyright kayaknya. Gara-gara kebanyakan gimmick. Ya, no, Nisa mengeluarkan kata-kata sedih. Nanti ya, Nis, kita nangis-nangisannya di grup, Nis. Jangan di sini. Malu dilihat orang banyak sedih-sedih. Eh, suara kegedean gak, guys? Baru nyada gue suara cheat mirip sama suara lorat Diablo. Oh iya bener juga. Jajar satu peo lagi. Sama-sama berat. Suara kegedean, Bi. Ah kan bener kan. Tuh, gue reset dulu. Udah gua duga anjir. Gua bingung kok suara kekecilan tumben ya. Udah aman ya teman-teman. Tadi cuma 75%. Kupingku pengang terngiang-ngiang. Ya pantesan gua bingung kenapa suara FF kecil. Kayak kita bakal masuk ke tempat di mana Dominance of Fire ditahan. Gua penasaran sih, malam ini kejawab enggak ya siapa itu Dominance of Fire? Kayak Joshua udah mati. Ya gua terakhir Dominance of Fire, tapi kan kita enggak tahu sendiri. Sid. We both know why I'm here. But what is it that you want? Why would you risk your life for a handful of outcasts? Enggak, gua enggak tahu nih. Brightness-nya emang ini udah pentok, guys. This isn't just about dominance and bearers, it's about all of us. What I want is to build a place where it doesn't matter what you are. Ini MC kan Bahamut bukan, Kak? MC-nya Ifrit, Bro. Bahamut mah raja semua naga.
emang di semua Final Fantasy Bahamut emang raja dari semua naga guys, apa pernah jadi kroco? Enggak kan? Bahamut emang raja semua naga kan dari FF, dari FF1 juga. Ada kemungkinan Dominan bisa pindah enggak sih? Nah, itu gua enggak tahu. Gua belum tahu tuh. Kalau tentang Dominan bisa pindah apa enggak. Dan ternyata penyebutan para dewa di Final Fantasy tuh ikon itu tuh beda-beda ya. Si Willy marah-marah. Aduh, meme. FF2 Bahamut cuma kapal perang, Bang. Don't underestimate her, Clive. A fight with her icon is not one you're likely to walk away from. Bacot banget kalau ada si Petot, Tai. Garuda, the Warden of the Wind. Ini ikonnya si siapa? Benedicta. Kenapa? Kenapa sih? Pindah map guys. War kah? Oh ini belum kebuka kayaknya deh. Oke. Iya ya, ini kayaknya sama kayak ini nih, sama kayak Orabel Dawn kemarin. Kayak Norfan. Dulu ini sebagai benteng di Holy Empire. Sebentar. Kayaknya ini tempat kita lawan Benedicta kemarin deh, teman-teman. Coba ya, sama enggak? Tapi kita enggak punya 4 ikon di sini, cuman baru 1. Kemarin kita punya 4 ikonnya kan? Tuh, ini kemarin tempat. Nah, anjir benar. Ini tempat kita tes ikon kemarin. Oh, bentar lagi. Bentar lagi dong. Apakah Garuda akan jadi ikon pertama yang kita serap, guys? Eh, 4 apa 3 sih? 3 ya? Kemarin. Wah, ini cerita tentang Benedicta nih. The land has fallen. Wow, Segs. The eastern territories all but belong to the orcs. Ih, anjir. Mantap gitu. Tuh kan? Bener kata gua kan? Mereka punya hubungan, bangsat. Sit, ini Sit bukan sih, the King of Wallon. The All of the Tamer face of Shinem, few can meet his tale without flinching. Oh bukan, ini bukan Sit guys. The All of an Unshakable Barnabas Tamer. Oh Barnabas Tamer, gue kira Sit, mirip banget anjir. Jenggotan. Gue kira mereka punya hubungan. Oke, jadi Benedicta ini ada hubungan sama Raja Wallon. The Kingdom of Wallon ini, apa dia ratunya gitu? The command, ya dia kan commander of the Kingdom of Valor kan, elite intelligence and the true scholar of the blade, yang memimpin para minionnya di depan. After attending the negotiation with the Dalmex and Zenitra Stronghold, where she crossed of the hope of the Republican army in corridors of Hugo Kupka, she parted company with the League Lord in order to lead secret mission for the territory. The All of a National Barnab Starmer, first of his name, few can meet his diligence without flinching. Ini apa orcs guys? Oh ini kayaknya sebuah spesies nih. Ini spesies orcs. Susunya gede. Ya gak boleh gitu Patrick. Ah mesum. Gak boleh. Nah ini Raja Walotnya guys. Kita lihat dulu ya. But what of the mines? Without adamantite, the blight would have engulfed the mines there long. Besides, you already have your orders. Nah gue gak tahu nih hubungan mereka berdua apa. Apakah cuma selir-seliran apa gimana. Oh iya dia masih manggil ya Smilich. The orcs swallows more of the realm with each passing day. Jir, kayaknya enak banget ya. Jadi raja tuh kayak punya bawahan cakep dikit bisa diajak ngentot bangsat. Kerajaan Walod lagi war sama Holy Empire pi ceritanya. Ah ini The Deadland, tempat ininya apa namanya, markasnya Sid dan kawan-kawan. Iya jir, living as a king bro ini. The people flock to the Mother Crystals, desperate for their blessing. The war we wage for possession. Gue juga mau dong dielus-elus Benedicta gitu. Duh. Terus dipeluk pakai nenen. So you do what must be done. I unite the dominance. Oke, aku mengumpulkan semua dominans. That we may bring an end to the strife. Oke, jadi ternyata orang yang mau ngumpulin dominan ini rajanya, teman-teman. Dunia harus direstor. Kamu mungkin sudah bisa
menyatukan dunia kalau si Dolphus tidak mengkhianati kita. Oke, mungkin gara-gara itu kali Benedicta marah banget sama Sid. Karena emang Sid itu kan awalnya salah satu dari member jenderal kan ya kalau enggak salah ya, letnan juga apa gimana yang digantiin Benedicta di kerajaan Walon. Him again. Dia lagi. Lost you still for his embrace. Oh, ditanyain emang kamu suka sama dia apa gimana? Aduh, adik-adik jangan nonton ya. Anjing, enggak salah gua naruh ini, bangsa. Gak salah gue naruh ini di jam malam, bangsa. Dia Lord Commander. Siapa peot? Si Sid, si Dolphus. Duh, kamera kurang bawa bang, bentar. Tadi ditanya sama rajanya, kenapa kamu suka sama dia? Terus kata si Benedicta, enggak kok. My Lich. Lich itu apa ya? Lich itu kayak lebih ke My Lord kali ya. Lich meaning itu kayak concern with relating to relationship between feudal superior. Oh iya benar, kayak My Lord gitu. Serve you. Your pale hand pressed into his, as if he would never let go. Oke, Benedicta sama Sid itu pernah punya hubungan dulu. Tapi kata Benedicta itu kan masa lalu katanya. A long time ago. Sekarang dia nyepongin kontol raja, anjing. Sekarang aku cuma pengen tangan kamu doang. Duh, jangan ngocok ya. Jangan nyari di X video guys udah ini. Soon, my dear. Soon all will know. Cok, gue lagi nonton. Baskara, gue udah bilang ya. Bangsat, gue udah bilang jangan nonton ini di depan keluarga, anjing. Pasti ada aduh, gue udah ngasih tahu. Kalau enggak namanya jam kanak-kanak, bukan jam dewasa, tai. Aturan 34 aku datang. Ini kayak Norven ini tempat apa by the way ya? Ini benar sangat relevan the start and fring of Sabrina far from capital from Oriflame. Aduh, kalau kan namanya gue udah ganti nama jam Teletubbies anjir. Oh, dia ngerasain ada something ya. Kalau jadi dominan tuh sensi ya. Dia udah tahu dia ada di sini. Oh, biarkan Sid sama peliharaannya masuk ke chapel. Biar aku aja yang ngurus dia di sana, kata Benedicta. Itu kalung apa ya? Oh, jadi dia nyari aku ya. Gua enggak tahu nih, guys. Ada yang tahu enggak hubungan Benedicta sama Sid ini apa sih? Mantanan enggak apa? Apa nanti bakal dijelasin? Ya, pakai baju lagi. Oh iya, ini sama kayak kemarin waktu kita tes apa? Tes dominan. Nanti dikasih tahu bang kayaknya. Vi, suara gamenya kecil lagi. Serius. Nanti bakal dijelasin. Oke, ini kita masih ada satu aspek doang ya. Ah, aspek lagi apa namanya? Bukan aspek. Anjing, gue lupa namanya apa sih? Akon, ya Allah. Ujung-ujungnya paling demi jabatan. Kalau sama Sid, menurut gue justru yang murni sama Sid. Kalau sama rajanya iya, demi nyepongin jabatan. Tapi kalau sama Sid, mungkin enggak guys. Upgrade skill apa ya dong, pasti lawan Benedicta healnya tebel banget kali. Kayaknya belum nyampe deh, gue juga dari kemarin pengen nge-upgrade api, cuman belum nyampe bro, 490. Paling kalau mau nyicil ginian Rising Flames. Tapi kayak gue pengen nabung ini Flame of Rebirth. Apa nanti aja? Apa kita naikin ginian dulu aja? Gope. Naikin kurang 7 juga. Naikin yang gope dulu. Ya udah deh, buat grinding yang gede kali ya. Viewer izin bubar, mau ngocok. Jangan buka VPN kelinci lalu kalian mencari Benedicta di website biru, guys. Enggak. Oke, kita buka dulu. Nanti lagi nama poinnya banyak kok. Ya udah, ada tempat farming kan ya nanti ya? Ntar gue naikinnya yang Phoenix Down-nya, yang Phoenix ke atasnya.
MC-nya siapa? MC-nya Clive. Cuman Benedicta ini kayaknya ada hubungan sama si Dolphus, sama Sid yang kanan nih, yang megang ikon Raul, ikon petir. Oke. Kok gue feeling kita dapat Garuda di sini ya, guys? Assalamualaikum. Wes. Dar. It's over. So, what's next? Soalnya kan auto akan challenge si Cliff ngisep Benedicta tapi kejang-kejang. Ngisep. Kalau aku sih mending aku yang dihisap Benedicta. Aku enggak tahan, Bang. Pengen buka celana. Kenapa kamu mau pipis, Arda? Ya udah pipis dulu ya. Pipis dulu, udah itu nonton lagi, pakai lagi celananya ya. Ya, Arda ya. Ya, kok orang di depan. This door only leads to more royalists. We better find another. Oke, aman Nyur Nero, santai. Aku so mau juga Bang disap juga sama Benedicta ampe cerot. Kamu disap Garudanya ya pakai vacuum cleaner. Pakai kekuatan angin. How about it with that? kalian minta kokop Garudanya itu. Sampai mengkerut, sampai gini nih. Well, benar. Right where the royalists. Apa kita ke atas dulu ya? Tunggu, takut ada hidden item dah. Kita ke atas dulu coba. Biasa ada chest. Lah, bentar. Kalau ke bawah kemana? Oh, itu di bawah chestnya. Oh iya, di bawah chestnya. Di kokop manuk. Damn it. They're everywhere. Oh, ada dua jalan, guys. Mending ambil atas dulu XP. Kiri dulu. Lumayan kan XP. Kayak kita udah bisa ngambil deh yang ini. Nah, kan gope. Ambil aja ya, teman-teman. Rising flame-nya biar sakit. Wah, anjir, ada naik lagi dong seceng master. Coba gue lihat bedanya apa nih. Anjir, kena. Apa itu? Oh, ada mage. Bangsat. Ada jalan rahasia, kayaknya tes. Bukan, ding. Stay down. Lu enggak pakai aksesoris yang event? Enggak. Kata Willy, gua enggak boleh pakai itu, too easy nanti gua mainnya.
Oh ini sama nih tembusnya ujung-ujungnya. Ya, gua samperin dah tuh. Emang gua takut sini. Ayo gua samperin satu-satu. Mana maginya sini? Let's go. Ini yang gua cari, bro. Musuh dihindari, gua cari. Sini. Anjir itu apaan coy? Gila. Oh pot. Anjing. Halo teman-teman yang baru datang, welcome, welcome. Welcome di jam malam. Udah ya? Kayaknya udah rata, udah rata. Udah rata semua. Let's go. Ini harus ada bos di sini. Nah, ini gue mau buy one dari kemarin sama dia. Oh, dia petir elemennya. Elemennya acid itu. Anjir, kena gue. Stagger ya. Oh gak ding, elemen dia masih cahaya sama. Pecah. Mampus. Tuh, dua, tiga. Bam. Tuh, dua, tiga. Dar. Tuh, dua. Dar. Putar, naik ke atas. Oh, anjir 7000 coy. Break. Kenal lagi gue. Ya dongo, ngapain coba. Mati. Mending lawan gitu nih, XP 15. Oke pot. Dapat ini perk yang kemarin kita cari. Kalau magic basic kita 4 kali bang baru cast magic. Oh itu burst ya buat burst magic ya. Giren icon. Nih link potensi 20% ini gue gantian ini. Naikin Scarlet Cyclone 8%. Yang muter kan ya Scarlet Cyclone. Kalau segitiga ditahan terus jadi bisa jadi Viraga enggak? Mentok gini doang sih enggak jadi Viraga. Viraga mah area kan? Iya enggak sih? Viraga tuh area kan? Jadi kayak dadadadadad keluar semua. Tapi gue liat tuh bentar. Kayaknya sih masih bisa dinaikin ya. Tuh. Ini masih bisa dimaster kalau mau. Cuman gue gak tahu bakal jadi gimana. Bisa 3 kali mungkin. Dibawa ke chapel kita ya. Oke siap-siap guys. Melawan Tante Benedicta. Well guarded. Attackan apa namanya? Shilker to the rear penetrate its defense. Breaking trough. Keratan basic ability burning blood charge its mana as well iconic ability to the point increase dengan inspect and break opponent. Oke. Okay. Weh, santai bro. Ya, kena lagi goblok. Eh anjir, kalangan beras.
Wah, mampus tuh. Nice. Makan tuh master gua 1000. Ngehil ya? Siapa sangka? Anjir, mati dong. Sini motor. Anjing. It's over. Trap. Bangsat mage anjir. Wah, apa itu anjir? Oh, ini banyak anjingan. Dar. Si peot. Itu bisa Chidori si Sid guys, bukan gua. Nanti mungkin gua bisa juga. Iya enggak Sid? Mau dong di blessing Ramu, di blessing Raul. Halo Ripki, selamat malam. Bang, blessing Raul. Belum dapat blessing Raul. Pengen gue juga blessing Raul. Feeling gue sih Garuda sih, teman-teman, ini pertama kali dapat. Nah, ini kita lawan Benedicta nih. Let's go. Ini pot kayaknya di depan. Ten Bloody Heights. Kayaknya kita harus ngafalin posisi chest deh. Jadi kalau kesini lagi tahu harus ngambil di mana aja. Mana bang Blazing Raulnya? Nih, kamu mau lihat petot? Lihat nih. Kamu akan melihat Sidofus marah. Malam Junot. Oh, apa yang terjadi di sini? Tuh, kan digiring ke chapel. Kayak kemalaman untuk berdoa. Do I seem so desperate as to grovel at the feet of a false god? I was waiting for you. Aku nungguin kamu. Not for too long, I hope. All this for a midnight chat. Ini cuma buat ngobrol malam aja nih. Well, kalau gitu ayo kita ngobrol. Where are the men and women you took from Lost Wing? Mana cowok-cowok yang kamu ambil dari Lost Wing? Maksudmu si dominan itu di mana? Okay, guys, dia nggak sedus. Ayo Sidolfus balik lagi bersama aku. Pikirkanlah kita bisa membangun apa. Dunia yang bisa kita bangun. Padahal rajanya, kamu butuh aku. Hah? Raja lu yang butuh gua kan? Aku, I'm all for building a new world. Just not his. Aku membuat dunia baru, bukan untuk dia. Emang aku akan tertipu dengan pukimu, Benedicta. King Barnabas yang menyelamatkan kamu dan kamu bicara kayak gitu. Kamu gak tahu kesetiaan kah? Buat pemimpin yang memanfaatkan aku, sama dia memanfaatkan kamu. Kamu gak tahu tentang aku, Sidolfus. Iya, aku gak tahu kamu tuh siapa atau yang kamu inginkan. Anjing, ini perbincangan antar mantan bangsat. Ada update-nya gak sih? Tuh kan, lihat baru update. Who could go appear to be knocked with rasgaded by the hand of King Barnabas? Her love for her former lord, Commander Sid, was deep. Cinta dia untuk mantan lord commandernya, yaitu Sid, itu dalam banget dan true. And left an accursed abyssal hold in her heart when he fled Wallot. Oh, dia sakit hati guys, si Benedicta ini ketika Sid ninggalin dia di kerajaan itu.
Tuh kan baru update kan. He was soon to abandon his post and Benedicta. Tuh. The teammate inside create a world where Bitter and Dominant can die on their own terms. Jadi si Dolphus ini kenapa cabut dari kerajaan itu? Nah, ini kan salah satu Dominant yang ramu ya. Karena dia ingin membuat dunia di mana Bitter dan Dominant ini setara sama manusia biasa lah. Enggak harus diperlakukan spesial gitu. Dan dia mau enggak mau meninggalkan posisinya dan Benedicta. Yo, Gastrisom, jangan punyanya Sid. Jangan, guys. Nah, ini rajanya Walot. I already know what you used to say. That you were tired of running. That you just wanted to. Aku tahu kamu tuh hanya ingin bebas kan? Hanya ingin bebas begitu saja. Kamu bohong kan sama aku? Terus apa yang berubah? Apa yang kamu pikir you had to sacrifice your get to what you want? Apakah kamu harus melakukan pengorbanan segini demi yang kamu cari? I use my talents to my advantage and you would tell me there is shame in that? If there's no shame, then why do you feel so kalau ini bukan shame, kenapa kamu merasa bersalah terhadap dirimu sendiri? Aku bodoh percaya kalau kamu tuh adalah berubah. Orang yang aku sayangi justru adalah kamu. Ini gue langsung paham loh. Kemarin kagak paham bagian sini nih. Kalau kamu menghalangi antara mimpi kita dan raja, kalau gitu mau nggak mau kamu aku nggak ada pilihan lain. Sampai nanti si Dolphus. Oh, keluar dia, Dominant of Garuda. Oh, udah, biar gue yang ngurus kata Sid. Nih, lihat nih. Dominant of Raul. Tapi cuma beda warna rambut doang dah. Anjing, ini keren banget scene yang ini, bangsat. Tapi gak ada sosok ramunya dah ya. Kayak cuma ganti rambut doang, guys. Tuh, Benedicta bisa ngeluarin babu, dia nggak bisa. Kena. Tuh, kalau Benedicta tuh kayak bisa ngeluarin sebagian dari Rau lagi, dari Garudanya, guys. Kenapa Sid nggak bisa ya? Apa Sid nggak terlalu mengontrol Ramu? Soalnya Ramu mukanya aki-aki bang, jadi putih gitu. Tuh, kayak Benedicta tuh bisa full control gitu sama Garudanya, bisa ngeluarin minion, bisa ngeluarin cakar tadi. Finish them. Nah, ini kita lawan babu ya dulu. Well said. Anjing, sakit banget, goblok. Aduh, ribet dah. Oh, anjir. Asas! Untung gak kena. Gue harus urus satu dulu deh. Biar fokus. Os. Dua gini. Aduh, kena lagi gue malah maju.
sip, tahan lagi. She doesn't look happy, Toba. Come on. Perry ya? Not this time. Aduh, kena lagi gua. Aduh. Dia terbang. Gue kalau lagi mencatin si anjing suka kepencet pot dah. Gue kalau lagi mencatin Tarjo suka kepencet pot tai. Anjir kena dong gue bangset. Wow, ya Allah masih ada. Aduh, 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 nice. Nice. Tarjo dibuat auto ya gak sih? Iya anjir, lu tau gak sih gue mencetin Tarjo begini anjir nih. Pakai tangan kiri, pelunjuk. Kadang suka kemencet pot. Kayak harus di spam gitu loh si Tarjo tuh. Dongo anjir Tarjo. Lu oke, Sid. Santai, Sid. Lu asik banget, Sid. Kalem, Sid. Ya, udah tuak, anjir. Kenapa ya dia suka banget batuk-batuk lagi kalau pakai ininya Ramu? Kalau full form Garuda versus Ramu masih open Ramu, Bang. Mungkin karena hybrid aja jadi masih mode Raul, belum Ramu. Iki dia belum bisa kontrol Ramunya dia, masih mode Raul. Ingat dia punya sayap, kamu enggak punya. Kamu gimana? Sorry. Oh, ntar dia mau istirahat dulu katanya. Jago aja si Benedicta itu. Come on, Togo. Keseringan ngerokok. Ini nyer TBC ya. Padahal keren Ramu kalau kuat loh. Ini masih Raul anjir. Cheat kebanyakan ngerokok Samsu bang jadi bengek. Eh, ada pot enggak ya? Oh iya iya, gua gak punya sayap. Kalau lu punya sayap baru dah tinggal terbang. Kita butuh pot, guys. Ini agak susah nih lawan Benedicta nih. Kalau enggak salah di sini ada item deh. Nah. Ayo bang, lawan siapa lagi abis ini? Lawan Benedicta. Icon Garuda. Udah level berapa? 15, dit. She must be here somewhere. Ah, dapat nih potion 1. Main lah. Lo di hide. Ah, dapat pot lagi. Pot lagi dong. The Favor of Fire. Apa nih guys? Kemarin kayaknya bukan ini deh, gearnya. Naikin attack, naikin def. Heat wave, residual light effect violet not unlike putih. Heat wave tuh ability. Oh ini.
Someone projected dispelling of Wall Liquid Flame before launching several deadly shockwave. Bisa dipelajarin gak ya? Oke. Okay. Oh, tapi harus ditempel juga. Ini gue udah melajarin ini nih, heat wave. Cuman mungkin cuman bisa satu guys yang ditempel. Mungkin gue taruh heat wave kali ya. Soalnya kan dia bisa nembak jauh. Lah si Petot kemana guys? Tidur kah dia? Atau di banned admin Willy? Sekarang Cyclone tuh yang muter ya. Oke, gue taruh ini deh, heat wave. Biar bisa nembak jauh. Di jam dewasa dan nobar buat orang dewasa ada. Ini nih nobar buat yang paling dewasa. Udah Paul tadi lab radio, cek replay aja. Tes dulu kali ya, heat wave. Cure. Oh oke, okay. Ada kolet. Bukan yang ini ya? Oh itu akoletnya yang ujung anjir. Ya enak lu, ngehil mulu, berak. Oh, anjir keren banget. Apa itu viraganya ya? Apa lu? Hah? Mau rasain ini gak? Mati. Dua gil. Oh itu ada jalan rahasia. Bang V kalau di merah ada replaynya gak? Ada Ki, santai. Slekom! Wih rata semua coy. Gila nih heatwave, oke okay juga jurus barunya. Oke okay, kita ke bawah dulu guys, ambil ini dulu. Potion lagi, potion udah 3. Iya dia langsung dar, jebret, langsung jebret nembak lagi, kena banyak. Kalau presisi, tuh. Tuh, bisa langsung 2. Galak kali bung. Seram abang liatnya. Mbak, apa kok ketinggalan adegan Sags? Iya, tadi ada Seno. Sama rajanya, mantep. Bisa lihat pantatnya Benedicta. Yo, baris, baris. Baris, bro. Anjir, udah healer ya? Oh, enak aja lo nge-heal. Anjir sakit banget. Masuk. It's over. Oke. Trat. Pot lagi kah ini? Oh, Sarfangs. Oke, ini by one kita sama bos terakhir. Nah,
Aduh, kena. Anjir, kena gue. Mampus lu. Tuh kan kepake lagi kan potnya, anjir lah. Gua lagi nge-spam jurus malah enggak mencet kiri loh. Kena gua tai. Mati. Pot gua kepake lagi, jir. Nol pot ngelawan Benedicta kuat lah ya. Siapa takut? Ah enggak, udah si goblok ini dongo anjir. Nanti aja udahlah. Mana sih? Pet komen harus saya tahu tentang orgasm dari Adepto Cliff dari Ring of Time biasa kan. Nah ini nih pakai ini aja udah lah. Gua ngurangin attack, yang penting anjing gua bantu mukul. Daripada kepencet mulu potnya. Pot satu lah. Ya anjir high pot dapatnya. Yang paling sering kepencet pot. Padahal gua enggak mencet kiri loh. Kok bisa kepencet terus ya potnya ya? V sampai pagi kah? Enggak, Rul. Nah. Pecundang-pecundang. Nah, kan enak. Masa gua bantuin. Nah. Wah, anjir, level 15 gua. GG. Mungkin auto fill V, iya kali ya? Dari tadi gua mencet atas, tiba-tiba keganti ke pot. Gak bisa ganti hotkey ya kita ya? Kayak buat mukul apa gitu. Stick lu rusak bang, enggak sih kayaknya. Kini kalau terlalu banyak ke spam, pindah ke pot dia deh. Entahlah, coba cari cara biar nggak kepencet. Ada Patrick lagi. Kenapa Patrick jadi seperti Lucas sekarang guys?